masih lagi tetap senang. Berbezakah antara ku dengan dia? Masihkah aku memenuhi rinduku? Aku bertanya siang, adakah esok juga kisah yang sama? Terlambung-lambung dengan tipu dunia, mencari cahaya di tegasi. Fasas kita untuk cinta. Oh, oh, melihat kau sedang lena di bulan mimpi yang sementara. Kau tinggalkan ku tak beralasan. Kucai, silakan. Silakan. Bersama Kucai dengan kita. Silakan. Yeah. Kita duduk lagi ni, nak berdiri pun inilah nak. Inilah pertama kali. Cium tangan dia ni. Ini orang tua ni. Allah. Inilah pertama kali kita ada Kucai yang boleh bercakap dekat dalam studio kita. Bukan cakap Kucai, coklat. Coklat. Coklat yang boleh bercakap juga kan. Alright, so gabungan dua benda lah. Tradisional dan juga baru. Yep. Maksudnya Kucai untuk masak kokiau. Mas coklat baru. Mas coklat baru. Maksudnya untuk yang muda, mas. Untuk yang tua, semua boleh. Nama Kucai Mas tu, okey, aku dah sekali tanya. Tapi untuk penonton Borak Kopitiam hari ni, kita tanya lagi juga. Kucai dan juga Mas. Okay, apa sebenarnya maksud Kucai dan juga apa maksud Mars ni? Alright. Sebenarnya Kucai tu saya dapat dekat nama saya, nama penuh. Amirul Syairi. So Kucai, Kucai orang panggil kat sekolah dulu. Kucai, Kucai dapat. Mars tu pula sebab saya favorite coklat Mars. Oh, okey. Dan dengan cerita Mars tu pun nama kumpulan dia. Yes, The Mars dulu. The Mars. Baru ada band saya kat sekolah. Saya memang ada band. Okey. Tapi band masa zaman sekolah. Yep. Tapi yep, lepas habis zaman sekolah tu dah tak dibawa ya. Dah tak dibawa bandnya. Tak bawa. Maksudnya bergerak sendiri saja. Bergerak sendiri. Untuk masa ni lah, sebab saya nak cari nama dulu. Solo. Ada perancangan untuk bawa balik band tu semua? InsyaAllah ada. Dalam masa 3 tahun lagi. Saya nak cari nama dulu lah.
Okay. Nak belajar panjang lagi industri ni. Panjang ya. Panjang 3 tahun lagi baru boleh mungkin ada ke situ. Tapi nak tahu macam pergerakan Kucai sendiri kalau kita tengok daripada dia start daripada social media kan mula-mulanya kan? Ya, betul. Buat cover di YouTube, Instagram. Sampai sekarang Kucai buat lagi Kucai? Saya kekalkan sebab orang kenal saya dari cover. So saya maintainkanlah buat YouTube. Ada juga. Sampai sekarang. Tapi sebab dulu... Bukan dia... kau kena diam ke tadi? Oh, tak, dah boleh cakap. Lepas cover, itu tadi kita tunjukkan music video dia, jawab kan? Yes. Macam mana penerimaan Kucayang semua kita? Alhamdulillah, dah setengah juta. Setengah juta, 500 sikit. Dah masa sebulan. Yes. Mm-hmm. So, alhamdulillah, sebab ni orang muda nak terima macam music yang ke arah lain sikit sebenarnya. Sebab saya bawa... lain sikit ah. Ni lagu jawab ni. Kucai daripada kumpulan Mars. Betul lah. Kan? Sebab nama kumpulan dia The Mars. Ui, tahu. Tadi kau tak tahu. Allahumma. Siapa yang muda, siapa yang tua sekarang? Okay. Kucai sekarang umur berapa, Kucai? 22. 22 tahun. Lebih kurang je lah. Tak payah nak muda tua sangat. Jangan nak panggil dia abang lah. 20? Yang 23. Jangan tengok IC lah. Okey, Kucai. Abang Aziz nak tanya ni. Umur 29 eh? 30. Tiga usir nak tahu ni, tiga usir. Macam mana dengan belajar? Adakah Kucai nak sambung belajar juga lepas ni? Sebab baru 22 tahun kan? Yep. Tengah belajar lagi ke tak ada? Ada, baru habis diploma. Combo tahun lepas. Sambung lepas ni? Dah sambung degree ke? InsyaAllah saya akan sambung kot. Itu hari dalam bidang apa belajar? Teknologi kreatif. Wow. Fita. UiTM Pusat Perdana. Tu nak sambung degree apa ni? Degree maybe music lah kot. Oh, lain pula. Lain. Tapi dia sama juga. Ada link juga. Ada link. Dia macam belajar seni persembahan punya. Cakap pasal muzik, antara peralatan muzik yang menjadi kegemaran Kucai Mars. Yang boleh main. Yang boleh main lah. Kompang. Oh, minat main kompang? Tak, kompang, gitar. Okey. Main ketuk lah. Budak kompang ni. Patut pernah nampak dulu ni. Majlis kahwin siapa? Kompang lima beradik. Dia lah antaranya. Kalau pakai spek ni, sama. Okey, maksudnya boleh main instrumen jugalah. Boleh. Kompang, gitar, saya motor recorder, gitar lah. Akustik. So cover Kucai Mars tu semua boleh tengok dekat mana aje selain Instagram? Twitter, okay. YouTube paling utama. YouTube. Sebab YouTube. Kalau nak tengok full video lah di YouTube. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Facebook kurang. Okey, last soalan daripada kita punya wartawan Borak Kopitiam ni, soalan klise lah tapi selalu perempuan ni nak tanya. Kokok namanya dia nak tanya. Macam Kucai sekarang dah berpunya ke ataupun kalau belum macam mana ciri-ciri yang cari? Betul eh? Okey, belum. Ciri-ciri ni ada yang lambai tadi tu. Macam tu lambai. Yang lambai tu ciri-ciri saya. Kokok tu namanya. Okay. Memang minat muka macam makcik. Saya Allahuakbar. Makcik ke tu? Bukan. Tak, comel. Saya suka comel. Suka comel macam tu. Alright, so jangan lupa follow Kucai Mars dekat Instagram. Itu nama Instagram dia. Ejaan dia senang je. Kucai Mars. KucaiMars. Okey, rasanya macam tak puas Kucai hari ini satu lagu. Kita nak suruh dia nyanyi lagi satu lagu. Silakan Kucai. Terima kasih Kucai datang studio hari ini. Sama bang. Allah. Belum raya lagi ya. Okey, tapi Evli. Kita duduk ya. Kita duduk lagi. Kita nak bagi tahu kepada anda semua jangan lupa untuk terus menonton Borak Kopitiam. Esok kita ada Imran Ajmain. Wow. Dan juga kita ada Chef Anwar. Itu yang cukup hebat untuk untuk esok Borak Kopitiam dan juga hari Ahad. Hari ni apa? Hari ni Sabtu. Oh, besok lah. Hari Ahad. Okey, dan jangan lupa follow Instagram, Facebook, Twitter @borakkopitiam #borakkopitiam dan istimewa untuk anda semua kita persilakan Kucai dengan lagu Menghapus Jejakmu. Terjumpa lagi. Salam Ramadan. Terus melangkah, melupakanmu. Lelah hati, perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati,
sih, engkau bukan tak segalaku, bukan tempatku, hentikanlah engkau. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Engkau bukan